Alfateh walad dolin Ada yang diam sekarang, Pak? Ada yang diam sekarang? Ada Pak sekarang diam. Loh, kok enggak? enggak ada? Ada yang diam sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya, ya? Itu kalau tahiyatul akhir, Pak Yai, kan gini, Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini, Pak. Kayak gini. <laughs> itu pak teman-teman begitu pak saking apa itu ya gitu. ya pak ya iya kalau iya. oh, sini enggak ya itu saya kira itu saudara Otega, bapak mempermainkan urusan sholat seperti ini mengolok-olok agama itu adalah e, bisnis yang paling durhaka sulit untuk dikatakan sebagai slip of tongue. sulit saran saya kepada pak jul untuk meminta maaf kepada publik. Mayoritas orang menganggap itu penistaan agama. Jangan dia suruh sejennya, dia minta orang lain, apa-apa, sendiri aja. Ya, gentleman, Pak Jol itu mohon maaf pada rakyat Indonesia. Ini adalah contoh terburuk dari politisasi agama. Ini contoh terburuk dari politik identitas. Pak Zulkipli Hasan itu sedang melakukan kampanye sebagai Menteri Perdagangan datang di acara Asosiasi Pedagang Pasar. Sebaiknya MUI bersidang. Jadi, kalau misalkan MUI tidak bertindak untuk melakukan satu uji apa fatwa ya uji fatwa ini bahaya kalau benar saking cintanya orang yang sholat pada Prabowo sampai-sampai dia tidak bilang amin ketika habis al-fatihah ketika dia habis berdoa dan mengganti telunjuk satu menjadi dua saat tahiyatul awal dan akhir jangan-jangan efek subliminalnya orang takut akan kemenangan Prabowo jangankan sudah jadi presiden Wong masih jadi calon saja tidak berani bilang amin. Berpikir, loh jangankan sudah jadi baru nyalon saja sampai membuat orang takut bilang amin. Kesalahan yang dibuat oleh pejabat itu seperti kutil di atas hidung. Katanya politik riang gembira. Katanya. Tapi yang ditampilkan narasi yang penuh emosi. Bagaimana saya bisa riang gembira kalau melihat presiden saya berkampanye untuk satu partai. Menang, menang, menang. Apakah Julhas, apakah Presiden, itu harus menjaga orat politiknya. Itu preferensi pribadi aja, gitu silahkan. Saya hargai, saya hargai, saya hargai, please. Tapi ketika menjabat sebagai pejabat, lu nggak usah diumbar begitu, gitu. Macam-macam kesalahan. -macam Kesalahan-kesalahan beruntun ya, yang memang uh, mereka lakukan. Karena mereka ini sudah dalam teori relasi power udah begitu arogan banyaknya blunder blunder ya orang hamil mau dibunuh dengan asam sulfat mengatakan semua etik ya itu kelihatan jadi munafik dong ya silahkan pak An pak Anif, kita tidak dipilih rakyat kita nggak takut nggak berkuasa itu udah bagus menurut saya tapi ketika dia masuk ke sisi mengejek debat itu akhirnya membuka kedok bahwa dia itu bukan gemoy saya yakin itu sesuatu tindakan yang sengaja politik itu adalah alat untuk meninggikan mereka yang layak videonya Pak Julhas dan videonya Tatanusomat ya jadi saya pikir memang itu dua konteks yang berbeda ini berbeda jadi jangan disamakan. Disam apapun namanya itu telah melukai ya sama dengan Prabowo dia itu melukai ketika bilang kudasmu etik itu itu melukain. Jadi, kenapa nggak mau minta maaf? ada pertarungan di mana 44,5 persen suara Prabowo di tahun 2019 itu kan suara dari istimewa ulama umat Islam dan di mana pihasan atau di pihak ulama. Sekarang itu suara tuh hilang tergerus. Gibran yang mengklaim merahnya merah ya. Jadi dia bilang tuh bahwa dia akan membuat Solo Raya atau Jawa Tengah itu menjadi seperti bunga mawar merah. Saya ngerti arti merahnya merah itu. Menang 2-0, 3-0 itu kan kemenangan. Akan dibilang dia adalah juara lancung. Juara yang tidak sah. Karena muncul dari jalan yang salah. Kebenaran tidak pernah datang dari jalan yang salah. Prabowo ini pasti kalah di putaran pertama. Kalau kalah jangan ya marah. Halo Sobat Medcom, kita ketemu lagi di crosscheckmedcom.id obrolan hangat akhir pekan. Kali ini bersama saya, Teofilus Ivan. Di tengah banjir obrolan debat Capres dan Cawapres, ada satu peristiwa yang sangat menarik yang akan kita kupas di crosscheck pekan ini, yaitu kontroversi yang cukup sering, bahkan sepertinya beruntun yang muncul dari paslon nomor urut 2, yaitu Prabowo Gibran. Kita lihat mulai dari heboh asam sulfat, hingga bagi-bagi susu di Car Free Day oleh Gibran dan juga aksi Gibran yang mengibas-ngibaskan tangannya yang memprovokasi penonton saat debat perdana capres. Berlanjut lagi ke kontroversi Indasmu Etik oleh Prabowo dan yang terbaru adalah pendukung Paslon 02 yaitu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang bercanda soal bacaan sholat dan jari telunjuk saat sholat. Majelis Ulama Indonesia atau MUI sudah mengecam keras candaan Zulhas dan bahkan Wapres kita, Ma'ruf Amin, juga sudah bereaksi dan mengatakan sebaiknya jangan kekanak-kanakan. Dan pertanyaan utama cross-check pekan ini adalah kontroversi beruntun dari kubu 02. Apakah betul-betul murni slip of tongue atau ini sesuatu yang didesain supaya ramai dibicarakan oleh banyak orang? Langsung saja kita cross check hal itu dengan beberapa narasumber yang sudah bergabung dalam cross check kali ini. Yang pertama saya ingin sapa Bang Syahganda Nainggolan selaku pendiri Sabang Merauke Circle. Selamat siang Bang Syahganda, apa kabar? Salam Selamat sehat. siang, baik alhamdulillah. Ini udah lama nggak diundang Medcom nih, baru muncul lagi. <laughs> nah akhirnya Bang Syahganda kembali lagi. Terima kasih Bang buat waktunya. Dan yang kedua, ada guru besar komunikasi politik, yaitu Prof. Karim Suryadi. Selamat siang, Prof. Apa kabar? Salam sehat, Prof. Selamat Teo Bangsa Ganda. Ya, selamat siang, Mas Karim. Nah, seperti ini arah sumber kita sudah siap nih, Sobat Medcom, untuk meng-cross-check hal yang akan kita bahas. Dan untuk memulai cross check kali ini, saya ingin memulai gambaran singkat nih dari Bang Syahganda dulu. Bang Syahganda, secara umum seperti apa nih pandangan Bang Syahganda atas kejadian pidato Zulkifli Hasan yang mengatakan orang tidak mengatakan atau membaca amin saat sholat karena cintanya kepada Pak Prabowo, bahkan jari telunjuk satu yaitu Tuhan menjadi dua jari karena cinta Prabowo. Nah, seperti apa nih Bang Syahganda melihatnya? Ya, pertama saya melihat bahwa uh, Pak Julkipli Hasan itu sedang melakukan kampanye. Ya. Pada acara resmi pemerintah. Ketika beliau sebagai Menteri Perdagangan datang di acara Asosiasi Pedagang Pasar di Indonesia. Jadi harusnya kan uh, kita itu secara etik memang sebaiknya semua menteri-menteri janganlah menggunakan fasilitas negara untuk urusan kampanye. Yang kedua, untuk urusan yang penistaan agama. Saya pikir uh, otoritasnya ini kan harus dibicarakan oleh majelis ulama Indonesia dan rekan-rekan uh, ormas lainnya. Tapi yang saya lihat dari misalkan salah satu uh, YouTube tadi dari media online uh, tertentu dengan 134.000 pembaca ada 3.339 komentar tadi saya baca. Semuanya menghujat Pak Jokowi Hasan. Ya, ini media ini media yang uh, saya tahu media-media yang uh, yang itu kalau komentatornya itu buzzer. Hmm. Nah, saya sudah tahu lah. Yang ini bukan buzzer. Saya sengaja melihat tadi itu untuk uh, karena ketika Medcom mengundang saya ingin melihat uh, suasana dari orang yang netral di mana. Nah, saya cari media yang netral tadi dan. 3.339 itu menghujat. Jadi artinya memang dari rakyat ini memang uh, agak uh, apa namanya uh, benci dengan uh, Pak Juri Hasan ini. Dan ini buat saya menarik karena apa? Karena dia ini kan sebenarnya guru apa namanya? Uh, dia ini sekolahnya sekolah uh, guru agama ya, sekolah guru agama. Kemudian dia besar di lingkungan HMI, Muhammadiyah dan lain-lain. Nah, apakah itu slip of tongue ya? Apakah itu memang diskenariokan dalam rangka uh, playing the victim apa segala model-model kampanye dan lain-lain? Ini memang kurang jelas. Nanti <tuh> mungkin profesor kita bisa menjelaskan dari sisi komunikasi ya. Tapi saya melihat dari serangkaian yang disebut pasti tadi banyaknya blunder-blunder ya, yang seperti orang hamil mau dibunuh dengan asam sulfat ya kemudian e, ya dibunuh dong kalau asam sulfat kan betul e, ya dong itu kan e, jadi berbahaya ya kemudian endasmu etik ya saya padahal nggak nyangka kok Pak Prabowo itu harusnya Prabowo itu menurut saya ketika dia e, debat itu ya dia e, apa, e, e, mel, apa menjawab Pak Anies soal etik menurut saya itu udah bagus. Hmm. Ya, tapi ketika dia di satu titik mengatakan tugasmu etik, ya itu kelihatan jadi munafik dong. Ya, kenapa hmm. udah bagus? Ya menjawab bahwa dia berpegang pada hukum dari tim hukum dia, ya, yang kemudian dia mengatakan bahwa tidak ada masalah hukum dan mengikat dan dia mengikuti itu, persoalan etiknya dia bilang tergantung pada rakyat yang milih kami atau tidak, ya. Ya silakan Pak, An Pak Anies kita tidak dipilih rakyat kita nggak takut kekuasaan nggak uh, berkuasa itu udah bagus menurut saya tapi ketika dia masuk ke sisi mengejek di balik layar artinya di yang dia akuin sebagai uh, tempat dia sendiri kalangan internal itu menurut saya berarti ini munafik jadi ketahuan jadi saya baca di uh, koran uh, Belanda Foxran ya Foxran uh, dua hari lalu. Uh, uh, kenapa uh, uh, Prabowo tetap uh, apa tetap uh, berada di urutan atas kata koran-koran tertua di Belanda, Foxland ini. Uh, terus ada istilah gemoy. Nah kesimpulan mereka itu bahwa ini semua permainan dari uh, apa namanya uh, dari apa namanya fabrikasi uh, ya untuk gemoy ini dan debat itu akhirnya membuka kedok bahwa dia itu bukan gemoy. Kembali ke masalah Pak Jul ini, sebenarnya menurut saya ini adalah eh, apa namanya kesalahan-kesalahan beruntun ya, yang memang eh, mereka lakukan karena mereka ini sudah dalam teori relasi power sudah ya. begitu arogan ya mereka ini tidak lagi melihat audiens tidak lagi melihat rakyat ini sebagai bagian penting untuk melihat apakah omongan-omongan mereka ini Masuk pada standar moral yang baik. Ya, ini banyak sekali saya lihat. Seperti misalkan si apa namanya dari tokohnya partainya Kaisang itu PSI, Adi Armando, ya, ya. dia menghina Sri Sultan. Ya, ya, ya. dalam kasus uh, mengejek yang ada dinasti-dinasti itu bukan Jokowi, tapi itu Sultan. Nah, ini kan banyak sekali ya tadi ya, yang sudah diungkapkan ini. Jadi saya sih saatnya rakyat untuk mengetahui bahwa ya ini rejim uh, yang akan muncul ke depan yang didukung Jokowi dan Prabowo ini ini rejim yang sangat bermasalah ya mudah-mudahan uh, apa namanya uh, ya rakyat sadar lebih cepatlah tentang itu itu aja pandangan saya. Oke, okay. nah Bang Syahganda, soal pernyataan uh, Pak Zulkifli Hasan sendiri, menurut uh, Bang Syahganda sendiri, setuju nggak dengan pernyataan MUI yang bilang bahwa pernyataan itu termasuk dalam penistaan agama? Nah, karena saya udah meneliti, ya hmm. MUI itu yang uh, yang bicara penistaan agama kan uh, kayak Haji Muhyiddin. Hmm. Tapi yang lain itu setengah, masih setengah, seperti kayak Kholil Nafis, mengecam. Hmm. Ya kemudian ada satu kiai apa mengecap juga. Jadi memang mereka harus bersidang. Jadi kalau misalkan MUI tidak bertindak untuk melakukan satu uji uh, apa namanya fatwa ya uji fatwa ini bahaya buat, uh, apa, nama, buat uh, apa namanya buat kelangsungan apa namanya klaim-klaim uh, keislaman di Indonesia oleh siapapun karena ini dianggap dia ini uh, fakultatif artinya berpihak. Kenapa urusannya ke Pak Jol tidak ada uh, pemeriksaan? Ya, saya dekat sama uh, Pak Jol ya, saya dekat. Hmm. Saya juga menghargai statement-statement dari uh, uh, rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta bahwa itu uh, Pak Jol cuma canda uh, dari Pan dan lain. Tapi rakyat lain ya melihat bahwa ini ada penghujatan terhadap Islam. Ya, bahkan kemarin guru ngaji saya ngasih tahu ini melawan surat al baqarah Ya, yang mengatakan ada uh, apa? Contoh orang-orang mengolok-olok agama. Nah, makanya hmm. saya sih sebenarnya karena tidak punya otoritas keilmuan di bidang keagamaan, jadi saya menanggapi sebaiknya MUI bersidang, ya hmm. agar rakyat tahu ya bahwa ini pelang penistaan atau tidak. Yang kedua saran saya kepada Pak Jor untuk meminta maaf kepada publik karena hmm. itu sudah mengakibatkan ya kalau dalam bahasa di mana saya dulu ditangkap Jokowi di penjara karena undang-undang ITE dan undang-undang pidana 1946 itu sama hmm. aja menciptakan apa namanya e, pertentangan ya, ya, ya. di dalam masyarakat e, kehebohan ini men kehebohan nah tapi saya nggak berharap untuk dipenjara atau diperiksa di dilaporkan ke polisi minimal MUI lah MUI melakukan satu klarifikasi ada fatwanya yang jelas yang kedua B Pak Jul sendiri peminta maaf kepada publik, jangan ya dia suruh-suruh orang, jangan dia suruh, -suruh, ya kan suruh sejennya, dia minta orang lain apa ya kan sendiri aja. Ya, gentleman, Pak Jol itu mohon maaf kepada rakyat Indonesia seperti itu. Oke, okay, berarti dari bangsa ganda mendorong bahwa MUI juga meng, apa, membuat fatwa yang tegas supaya tidak menjadi bola liar gitu ya, bangsa ganda di ya. tengah publik. Karena saya lihat ini trending topiknya cukup lama ya Bisa beberapa hari ini, uh -huh. Uh -huh. gitu. Oke, dan untuk Pak Zulhas dari bangsa Anda mendorong adanya apa, permintaan maaf gitu supaya ya, masyarakat tidak gaduh. Iya, gitu, ya, karena itu karena itu memang uh, 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 bagaimanapun uh, banyak sekali kalau kita nggak bilang mayoritas orang menganggap itu penistaan agama. Ya, ketika dia apa namanya menganjurkan uh, orang sholat kan, berarti kan untuk dua dua telunjuk. ya gitu. Itu kan bisa disebut sebagai itu kampanye untuk Prabowo ya kalau bisa sholat ke depan. Tunjuknya dua itu kan menurut saya ya nggak tahu ya itu secara Islam kan mungkin apa durhaka atau apa namanya gitu ya itu kan gawat ya tapi ya mudah-mudahan MUI bisa inilah. Oke baik bang Syangganda. Nah sekarang saya mau geser ke Prof Karim nih. Nah Prof dari perspektif uh, Prof Karim sebagai guru uh, besar komunikasi ilmu politik, ya saya ingin tahu nih pendapat uh, Prof Karim soal pernyataan bang Zulhas nih. Apakah uh, Setuju dengan pernyataan bang Syahganda atau ada perspektif lain dari prof Karim soal pernyataan pak Zulhas ini? Ya terima kasih. Pertama saya tidak uh, mendengar langsung apa yang dikatakan Zulhas juga tidak pernah mendengar apa klarifikasi dari Zulhas. Tetapi saya uh, mendengar bagaimana penjelasan yang disampaikan oleh sekjen Pan dan bersamaan dengan itu di layar TV Metro itu ada caption. Sepertinya captionnya IG dan ada gambarnya Julhas dan di bawahnya ada tulisan Jul Saya akan bacakan saja biar publik tahu bahwa perspektif saya dibangun atas dasar pernyataan ini. Jadi saya pernyataan saya semata-mata bertolak dari teks yang ditangkap ini. Saya keliling daerah Pak Anu, Pak Kiai, Pak Kiai Toha. Di sini aman di sini, Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh adalah yang berubah. Jadi kalau salat maghrib, baca al-fatihah, waladolin, ada yang diam sekarang, Pak. Ada yang diam sekarang. Ada, Pak. Sekarang diam. Ada yang diam sekarang. Banyak saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Kemudian question duanya, itu kalau tahiyatul akhir, kayak gini, yang itu yang telunjuk satu jadi dua itu, sekarang banyak gini. Kayak gini, Julhas menggunakan dua jari itu, Pak. Tempat-tempat lain begitu, Pak. Saking apa itu ya, ya gitu, ya gitu. Nah, jadi menurut saya ini adalah contoh terburuk dari politisasi agama. Wow. Okay. Kalau selama ini orang heboh eh, politik identitas, ini contoh terburuk dari politik identitas. Karena kalau orang menyebut Islam, menyebut Kristen, menyebut Hindu, menyebut Buddha itu bukan politik identitas. Kalau sekedar menyebut tanpa di embeli pandangan minor merendahkan. Karena undang-undang dasar 45 juga mengatakan itu. Demi Allah saya bersumpah, kan begitu. Nah, jadi ini contoh terburuk politisi agama. Ini contoh terburuk politik identitas. Apa yang harus dilakukan oleh Jilhas? Menurut saya dia harus merenung, berpikir sejernih-jernihnya tentang apa yang dia katakan. Kalau selama ini beredar Pernyataan bahwa itu candaannya masyarakat yang dikutip Juhas, bohong. Kenapa? Sebab di teks ini tidak ada ungkapan "saya menemukan masyarakat bercanda seperti ini" tidak, hmm. tapi dia seakan-akan mengamati orang diam karena diamnya cintanya pada Prabowo. Dia mengamati orang tahiyatul akhir, tidak lagi satu telunjuk pengamatan dia, di mana pengamatan itu terjadi di jauh di sana. Jauh di mana? Di Hong Kong, di Korea? Itu juga nggak jelas. Jadi menurut saya, ini sebuah pernyataan yang syarat masalah. Satu, anak-anak muda mungkin bilang lebay. Kenapa? Setahu saya, sepanatik apapun orang pada calon, pada partai, nggak pernah mengganti-ganti urusan sholat. Bukankah 2009 juga sama dengan sekarang? Prabowo nomor berapa 2019? Dua juga kan. Tapi nggak kita dengar kota Yoten Air saat itu diganti. Karena orang saking cintanya pada Prabowo, kan nggak. Karena lawannya Jokowi waktu itu. Yang kedua, apa ini bukan kebohongan publik? Kalau kemudian dia tidak bisa tunjukkan bahwa memang ada yang orang seperti itu. Kedua, ketiga, menurut saya jangan-jangan ini juga jadi blunder bagi Prabowo. Kenapa? Dalam komunikasi, ada yang disebut dengan efek subliminal, di mana orang terfokus justru pada sesuatu yang tidak ia maksudkan. Maksud saya begini: kalau benar, kalau benar, kalau benar, saking cintanya orang yang sholat pada Prabowo, sampai-sampai dia tidak bilang "Amin" ketika habis Al-Fatihah, ketika dia habis berdoa. Dan mengganti telunjuk satu menjadi dua saat tahiyatul awal dan akhir. Jangan-jangan efek subliminalnya orang takut akan kemenangan Prabowo, sebab jangankan sudah jadi presiden, wong masih jadi calon saja, tidak berani bilang "amin". Dan mengganti telunjuk satu jadi dua, jadi tahiyat akhir. Ini efek subliminal yang harus dikontrol, gitu ya. Maka dari itu, setuju dengan bahasa nggak ada apapun namanya, menurut saya sebagai orang yang mendukung, mengusung Prabowo, ini bisa dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, mengajak orang, meyakinkan orang. Meyakinkan orang-orang yang hadir di sana, betapa banyak orang-orang yang mencintai Prabowo, bahkan saking cintanya, tidak bilang amin, mengganti telunjuk. Lalu bagaimana dengan yang hadir di sini? Kan gitu. Jadi, jadi menurut saya Sulit untuk dikatakan sebagai slip of tongue. Sulit mengada-ada. Mengapa? Ini berbentuk teks kok. Bagaimana Tidak. mungkin orang menulis sesuatu di caption sebagai slip of tongue? Oh, kalau berkata-kata saya sepertinya bangsa sangaran, mungkin saja gitu ya. Dan segera diralat gitu loh. Tapi kalau Tidak. sampai dua slide nggak diralat, oh itu bukan slip of tongue. Nah jadi memang... Uh, ini menjadi keprihatinan terus terang saya prihatin karena beberapa hal. Pertama, katanya politik riang gembira. Katanya. Tapi yang ditampilkan narasi yang penuh emosi. Bagaimana saya bisa riang gembira kalau melihat presiden saya berkampanye untuk satu partai. Menang, menang, menang. Kan dia masih presiden. Saya bayar pajak, dia imam saya, imam Sahganda, imam Teo, yang partainya beda-beda. Harusnya dia, preferensi dia apakah mau ke PSI demi anak bungsunya, apakah dia ke Gibran anak cikalnya, silahkan. Tapi tolong salurkan itu di bilik suara. Ketika Anda jadi ada di ruang publik, apakah Julhas, apakah Presiden, itu harus menjaga orat politiknya itu preferensi pribadi aja gitu silahkan saya hargai saya hargai saya hargai please tapi ketika menjabat sebagai pejabat lu nggak usah diumbar begitu gitu jadi saya sedih nggak saya nggak bisa riang nggak bisa gembira gitu ya meskipun ajakan politik yang gembira dengan trian segala macam kalau praktek seperti itu berjalan kemudian ada kandidat presiden memberikan sumbangan bantuan air yang jelas-jelas itu proyek departemennya. Lalu ketika dia hadir saat itu, Apakah sebagai menteri pertahanan atau sebagai kandidat presiden, memang benar kampanye boleh menggunakan dana APBN. Betul kan? Boleh ya di PKPU, tetapi masalahnya fair tidak fair, tidak kan gitu ya? Karena pemilu yang demokratis itu kan memberikan kesempatan yang sama kepada semua kandidat. Jadi saya menyayangkan gitu adanya larangan boleh jalan terus, tidak harus cuti. Ya jadinya ya begini-begini begitu. Ya, sebab bagaimanapun proses kemenangan yang didapat itu akan ditentukan kualitas keabsahannya. Dari bagaimana cara ia datang, bagaimana cara ia menjalani kontestasi, bukan sekedar dilihat berapa juta suara yang dikumpulkan. Jadi semua-semua ini, hiruk pikuk semua ini akan berkontribusi bagi keabsahan, bagi kepuasan, bagi kerelaan penerimaan publik terhadap apapun hasil pilpres ini. Jadi saya berharap otoritas dalam hal ini MUI, Majelis Ulama Indonesia. Saya masih percaya dengan kata ulama itu tidak lain seperti yang digambarkan Tuhan Al-Quran sebagai orang-orang yang hanya takut pada Allah subhanahu wa ta'ala bisa melihat kasus ini secara jernih dan terang benderang. Bagaimana mungkin urusan sholat kok tidak dipermainkan untuk kepentingan politik. Urusan sholat ini sesuatu ritual yang sangat fundamental. Kok bisa sih dipermainkan untuk urusan politik. Jadi Pandangan saya seperti itu. Saya tidak harus detail mengatakan harus begini kepada Julas. karena saya percaya? Dia lebih dewasa usianya dari saya, pengalamannya lebih banyak, agamanya lebih dalam. Kotega. Bapak mempermainkan urusan sholat seperti ini. Oke, nah Prof Karim, kalau tadi boleh saya tangkap poinnya adalah Prof Karim berharap jangan sampai pejabat-pejabat ini ya mengumbar uh, aurat politiknya gitu ya. Biarkan itu menjadi rahasia di bilik uh, pemungutan suara. Nah, saya juga ya. ingin uh, mengutip tadi uh, pernyataan Prof Karim yang mengatakan bahwa ini adalah praktik politik identitas terburuk ya, bahkan Prof. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah. Uh, kalau tadi Bang Syaganda uh, mungkin mendorong MUI untuk membuat fatwa dan juga uh, Pak Zulhas untuk meminta maaf. Nah ingin saya tanyakan, menurut uh, Prof. Karim, apakah perlu misalnya ada laporan dari masyarakat uh, supaya diproses hukum gitu? Supaya mungkin ada efek jerah bagi Pak Zulhas dan juga mungkin uh, lingkarannya gitu supaya tidak mengulangi uh, praktik politik identitas terburuk ini, Prof. Karim. Menurut saya dengan atau tanpa laporan ya... Dengan atau tanpa laporan masyarakat, MUI harus merespon ini dengan segera karena dia memang lembaga yang mengurusi urusan keumatan, urusan keagamaan. Meskipun sampai hari ini belum ada yang melaporkan, belum tentu bukan berarti masyarakat fine-fine saja. Saya misalnya gitu ya, kalau oh, saya belajar agama sejak kecil, meskipun tidak di pesantren gede, tapi tahulah urusan sholat, jangan dipermainkan praktik sholat jangan jadi olok-olok mengolok-olok agama itu adalah e, bisnis yang paling durhaka kan gitu ya nah jadi jadi menurut saya itu kemudian yang kedua begini tiap orang kan punya hak politik saya punya hak politik bang ganda teo pejabat punya hak politik apa bedanya saya rakyat biasa dengan pejabat bedanya sedikit saja kalau saya hanya dinilai oleh norma umum yang berlaku bagi manusia, sementara pejabat selain harus dinilai oleh norma umum yang berlaku bagi manusia, ada norma yang melekat pada jabatannya, itu yang disebut dengan etika jabatan. Oleh karena itu, maka seorang pejabat yang baik harus menjadi manusia dulu. Nah, sebagai orang biasa, dia punya hak politik. Silahkan, silahkan salurkan, saya bilang, tapi sebagai pejabat publik, maaf, jangan umbar preferensi politik itu di ruang publik apalagi terkait dengan jabatannya. Karena etika jabatan melarang itu gitu. Etika jabatan melarang itu. Tapi etika jabatan, tapi jabatan tidak merampas hak politik sebagai warga negara sebagai individu. Jadi nanti aja salurkan di bilik suara, tapi ketika tampil sebagai pejabat publik, tampil sebagai bapak dari semua anak Indonesia gitu. Yang bisa menjaga lah, menjaga jarak yang sama. Pura-puranya minimal gitu ya, tapi tidak malah mengekspos gitu loh. Kok jadi bintang iklan ya Allah ya karim. Baru seumur saya ada presiden jadi bintang iklan untuk sebuah partai gitu. Ini 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 praktek apa gitu? Makanya saya agak bangsa ganda. Beberapa hari ini, sebulan bahkan saya tidak mau diundang oleh media. Kenapa? Hmm. Saya kesulitan teori untuk menjelaskan beberapa praktek politik saat ini. Kesulitan teori. Oke, okay. gitu. itu, itu ya, jadi. jadi ugur ya, bro? MUI harus bertindak, tidak boleh diam, sebab pentolan-pentolan MUI kan berbeda-beda pendapat gitu loh. Hmm. Masa uh, beda pendapat, fenomenanya sama, hmm. pendapatnya beda minimal, betul kata Bang Sahganda. Harus ada rapat di antara mereka gitu loh. Tapi ini kan menusuk hati, urusan sholat dipermainkan. Apa iya, apa iya, karena karena uh, preferensi politik. Sampai bisa mengubah kalimat dalam sholat, praktik dalam sholat. Padahal secara mana dan lafaz sudah jelas apa yang dipraktikkan harus seperti itu. Nah mungkin satu uh, lagi pertanyaan buat Prof. Karim sebelum saya geser ke Bang Syahganda. Uh, kalau tadi uh, Prof. Karim bilang rasanya tidak mungkin mengatakan ini slip of tongue. Nah kalau begitu ya. saya ingin balik pertanyaan nih kalau kita melihat rangkaian eh, apa, apa, pernyataan dan juga tindakan dari kubu Paslo 02, apakah justru ini malah sesuatu yang disengaja by design supaya mereka terus viral dan terus di apa ya diucapkan terus dibahas oleh publik sehingga mereka mungkin mereka berharap elektabilitasnya semakin tinggi bagaimana pandangan dari Prof Karim? Ya saya saya tidak percaya ini slip slip optang karena itu kan tertulis ya. Ya tulis bahkan dua slide itu sesuatu jadi saya yakin itu sesuatu tindakan yang sengaja karena ini ditulis ya kemudian apakah tujuannya untuk menaikkan elektabilitas ya bisa saja ya karena karena teori komunikasi politik mengatakan debat sekalipun itu kan tidak mengubah banyak ya, ya. tapi masalahnya begini apakah ini akan menaikkan elektabilitas atau tidak sayangnya Orang itu kan orang-orang yang membaca, yang mendengar itu kan sudah punya preferensi, apalagi bagi mereka yang mengidentifikasi politik pada tokoh, pada partai. Orang seperti ini udah nggak mudeng dengan apa-apa gitu. Dikasih penjelasan sehebat apapun, tadi penjelasan si abangku ini. Tapi kalau dia sudah menetapkan pilihan dan bertaklit buta, dia nggak akan mudeng. Jadi, menurut saya ada satu teori ya. Uh, elaboration likelihood model bahwa cara orang memikirkan informasi politik itu ditentukan oleh tingkat keterlibatan dia dalam politik bagi masyarakat yang peduli yang mengikuti perkembangan gitu ya dari tahapan memperhatikan kejadian-kejadian nah mereka akan terbuka otaknya terhadap informasi baru gagasan baru tapi bagi mereka yang merasa pemilu ini tidak berhubungan langsung dengan kepentingannya, yang sudah berpendirian, pokok E, <laughs> yang penting. Nah, yang penting. mereka sudah akan ngikutin apa-apa. Kita bilang apapun nggak akan ikut. Dan kebanyakan orang seperti itu. Jadi pembicaraan kita ini sebenarnya hanya menyasar mereka yang kritis, mau menyikapi persoalan dengan objektif, bernalar, karena politik, karena pemilu bukan perkara berapa juta suara yang bisa dihimpun, tapi soal bagaimana politik itu adalah alat untuk meninggikan mereka yang layak. Ingat ya, alat untuk meninggikan mereka yang layak. Jadi politik bukan karbit yang membuat pisang muda mendadak matang. Politik bukan estrel kalau di Subang. Yang membuat nanas muda menjadi segera kuning bukan politik ya. adalah alat untuk meninggikan mereka yang layak. Jadi, kita akan lihat bagaimana kandidat-kandidat itu kontes kelayakan, kontes kepatutan, dan itu juga yang harus dipertontonkan oleh para pengusung, para pendukung, para juru bicara. Gitu loh, kalau kita taat asas pada makna yang diberikan ya. pada politik. Oke, nah sekarang saya mau geser ke Bang Syahganda nih. Tadi sempat dibahas juga soal pembelaan dari Sekjen Pan, Pak Edi Suparno yang bilang bahwa candaan yang disampaikan oleh Pak Zulhas itu pernah diucapkan juga oleh Ustadz Abdul Somad sehingga eh, apa ya mungkin men, apa, berusaha untuk menormalisasi hal tersebut. Nah menurut Bang Syahganda, apakah pembelaan itu wajar atau justru ini masuk kategori untuk salah terus ngajak-ngajak orang nih, narik-narik orang supaya eh, mencari pembenaran, Bang Syahganda? ya saya udah melihat uh, videonya Pak Julhas dan videonya Tuan Abu Somad ya jadi saya pikir memang itu dua konteks yang berbeda ini uh, Pak Julhas ini kan dalam rangka kampanye Prabowo dan dia sebagai pejabat tinggi negara salah satu orang yang paling disayang oleh Jokowi saya pikir saat ini adalah Pak Jurnas. Itu secara relasi power beda dengan Ustaz Abu ya yang dia itu memang secara ansih menjelaskan fenomena di masyarakat yang dia takut ada perpecahan. Ini berbeda. Jadi jangan disamakan. samakan Nah, dengan eh, berdalih berdalih seperti itu, itu akan makin memperkeruh ya untuk Pak Sekjen dan lain-lain. Sebenarnya yang paling penting kan gini, kalau kita merasa bahwa kita telah melakukan satu bentuk eh, apa namanya, katakanlah eh, saya misalkan Prof Karim tadi tidak percaya slip of tongue misalkan ya karena beliau ahli komunikasi. Tapi ya. misalkan asumsikanlah bahwa Pak Jul slip of tongue dalam bahasa agamanya namanya hilap. Ya, kalau dia merasa hilap, Ya, kenapa dia nggak minta maaf? Kenapa dia minta orang memberikan penjelasan-penjelasan? Tak -penjelasan? boleh dong. Ya, udahlah, itu menurut saya sih, apapun namanya, itu telah melukai. Ya, kita itu boleh hilat, boleh dengan rencana, tapi ketika kita melukai orang lain, dia harus minta maaf. Ya, sama dia dengan Prabowo, dia itu melukai, ketika bilang etik, itu, itu melukai, kenapa nggak mau minta maaf? Kenapa berkulit sana, berkulit sini? Aku itu orang Banyumas sana, gini. Nggak usah lah, udahlah. Kita ini udah sama-sama tahu, Anda itu menyakiti hati orang lain, minta maaf. Kalau nanti rakyat Indonesia sebagai rakyat yang suka memaafkan, dimaafkan, kan Alhamdulillah. Kalau tidak, ini eskalasinya justru saya bisa lihat makin besar. Kalau malah di negasi-negasi gitu, dilawan, dibantah di ini. Jadi usul saya sih bagusnya segera minta maaf gitu. Hmm, berarti sebenarnya ya, penting juga untuk minta maaf, karena kan, kalau minta maaf itu kan menunjukkan kebesaran hati, sikap ksatria, dan, dan negarawan ya. Sedangkan capres ini sudah uh, diasumsikan mereka ini sosok negarawan, putra-putra terbaik bangsa. Jadi, sebenarnya nggak ada yang salah, bangsa ganda dengan minta maaf atas kesalahan uh, ucapan, misalnya seperti itu ya. Iya dong, karena manusia kan bisa aja hilang, walaupun misalkan Pak Jul ini adalah ahli apa namanya agama, misalkan dia bukan tidak mungkin hilang. Ya, apalagi kalau kita mau curiga bahwa dia sedang melakukan gerakan kampanye. Ya, itu yang saya yakini. Ya, yang hilang mungkin ada orang yang tapi saya yakin bahwa dia tidak hilang. Ya, dia itu adalah merencanakan satu gerakan kampanye ya, agar orang-orang tidak mendukung Amin, ya, tidak mendukung pasangan nomor satu, ya, dan khusus dia nggak ada urusan dengan nomor tiga. Itu cuma nomor satu. Kenapa? Karena apa? Karena di sini ada pertarungan di mana 44,5 persen suara Prabowo di tahun 2019 itu kan suara dari istimewa ulama umat Islam dan di mana Zulkifli Hasan ada di dalamnya. Ya kan sekarang itu suara tuh hilang tergerus. Ya dia itu hanya bisa dapat suara secara, secara logik sosiologis. Di kelompok Prabowo ini di bawah 20 persen secara logik sosiologis. Jadi sebenarnya logik sosiologis itu kalau kita belajar ilmu sosiologi, itu terbesar itu logiknya itu ada di Amin, ya itu kalau kita lihat peta tahun 55, pemilu 55 itu kan Muhammadiyah dan itu bersatu itu membentuk setengah bangsa Indonesia, ya kan kemudian ada Marhennya, yang sekarang mendukung Ganjar, ya itu itu jelas ada logik sosiologisnya. Yang ketika Prabowo yang tidak punya basis sosiologisnya didukung oleh apa oleh Gibran yang mengklaim merahnya merah. Ya, jadi dia bilang tuh bahwa dia akan membuat Solo Raya atau Jawa Tengah itu menjadi seperti bunga mawar merah. Ya, kalau saya sih yang secara sosiologi bergaul dengan segala kelompok, baik kelompok-kelompok yang di zaman Soeharto ditindas, saya ngerti arti merahnya merah itu. Nah, tapi menurut saya logiknya sosiologis, sebenarnya Prabowo ini Pasti kalah di putaran pertama, tapi kenapa karena itu? mereka, ha? kenapa ya itu logik, logik, logik sosiologisnya. Karena Prabowo itu tidak bisa mengidentifikasikan kepada masyarakat apakah dia itu Muhammadiyah, apakah dia NU, apakah dia kelompok Marhen, atau apa, dia gak bisa. Dia Prabowo itu tidak punya warna sosiologis, sehingga dia itu secara... eh, 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 sosiologis itu gak punya masa, ya. Nah, dengan itu dia pasti akan nomor tiga, nih. Nah, tapi hmm. dia ini punya kekuasaan, yeah. punya kekuasaan, nih. Kekuasaannya double, kekuasaan dia, kekuasaan Jokowi, melakukan satu manuver. Nah, manuver-manuver ini mungkin terlalu arogan, terlalu ekstremitas, sehingga apa, sehingga terjadi yang tadi, slip-slip tadi, atau terjadi. Eh, apa namanya eh, eh, rakyat akhirnya tahu kebocoran-kebocoran eh, itu ya misalkan eh, apa namanya itu asam asam sulfat asam sulfat itu kan artinya kan orang ini tidak punya kualitas sedikit pun untuk jadi pemimpin ya kalau pemimpin itu minimal kalau dia ketemu ibu-ibu hamil ya dia tuh nggak boleh salah rekomendasi karena apa karena dia pasti harusnya apalagi pernah jadi wali kota nih, pak gibran ini Artinya dia punya interaksi sosial yang banyak dengan ibu-ibu hamil di posyandu dan lain-lain. Tapi karena dia tidak punya interaksi itu, dia bisa bilang asam sulfat. Misalnya seperti itu. Ya. Kemudian begitu juga partai PSI dengan Adi Armando yang menyerang Sri Sultan. Kalau saya ngerti Sri Sultan itu sekarang dalam polemik yang luar biasa, di mana dia sebagai Kalipatullah Bill Art, sebagai Sri Sultan itu yang punya hak sejarah panjang, dia harus mewariskan kepada anaknya, itu bukan karena dinasti dalam pengertian Gibran dimenangkan secara tidak etik di Mahkamah Konstitusi. Tapi itu adalah karena mereka dari zaman 1750-an sudah melawan Belanda. Ya, ketika sultan-sultan lain, raja-raja lain itu pro Belanda, ia itu melawan Belanda. Ya, sampai dia itu 1946-48 Indonesia harusnya bubar, tapi Indonesia dia lindungi, dia kasih pemerintah kita Soekarno dan lain-lain itu -lain berlindung di Kesultanan Yogyakarta, ya yang diakui oleh Inggris sekutu. Jadi Belanda nggak berani nyerang tuh, karena kan itu kan waktu tahun apa namanya 1940 agresi militer pertama Belanda itu kan dia payungnya Inggris, ya kan? Nah Inggris itu kan mengakui Sultan kita kerajaan yang udah lama hubungannya. Jadi sebenarnya ini bukan dinasti yang dimaksud. Dalam diskursus sekarang, nah, ini kan salah lagi. Hmm. Ya, macam-macam kesalahan. Jadi, saya pikir, ya, mudah-mudahan dengan kesalahan-kesalahan ini, rakyat itu bisa melihat antara niat mereka menang satu putaran yang diumumkan oleh teman-teman Gerindra, udah pasti menang. Ya, tapi tidak punya basis sosiologis, ya. Nah, dengan rakyat yang ingin ada perubahan-perubahan besar, nah, ini bertarung. Bagaimana nah, caranya kita melihat fenomena? Zulhas ini bahwa dia ingin merebut masa Islam, tapi kita lihat dia e, melakukan kesalahan fatal. Oke, nah Bang Syahganda, kalau boleh tadi saya kutip juga pernyataan dari Prof. Karim yang bilang apa yang dilakukan Pak Zulhas ini adalah praktik politik identitas terburuk. Nah, dari pandangan Bang Syahganda, melihat tahapan pilpres 2024 sampai sejauh ini, apakah isu agama menurut bang syaganda masih berseliweran atau sudah lebih baik, atau sudah berkurang dibanding pilpres sebelumnya bang syaganda, atau malah lebih parah tahun ini? Sekarang ini udah agak reda, ya Mula. karena apa? Karena teman-teman uh, yang di mayoritas Islam seperti anies dan muhaymin juga menunjukkan gerakan-gerakan uh, uh, apa namanya kampanye yang lebih rasional. Ya misalkan Anies itu mengkritik uh, jalan tol, ya kan? Muhaimin mengkritik jalan tol, kemudian uh, mengkritik apa namanya uh, sistem uh, sekolah dan lain-lain. Ini kan sebenarnya yang kita sebut politik rasional tadi kan. Nah, dengan model Pak Jokowi Hasan tadi ini bisa lagi membangkitkan uh, spirit politik identitas itu. Itu menurut saya. Oke, nah satu lagi nih buat Bang Syaganda sebelum saya geser lagi ke Prof. Karim. Nah, menurut Bang Syaganda, kalau Bang Syaganda ingat e, e, seorang komika di Lampung bernama Aulia Rahman di acara Desak Anis e, melakukan stand-up komedi. Dan waktu itu e, Aulia sempat salah ucap dan langsung menjadi tersangka. Nah, menurut Bang Syaganda, kira-kira untuk kasus Pak Zulhas ini akan seperti apa nih? Dan apa arti politisnya ketika Pak Zulhas berbeda nasib dengan komika Aulia ini, Bang Syaganda? disinilah sebenarnya kearifan dari majelis ulama ya untuk menilai ya apakah ini anak sebenarnya dia ini tendensinya ini yang mungkin bisa dimaafkan nah, dibandingkan dengan misalkan Zulkifli Hasan yang dia menurut saya sih adalah tokoh publik Zulkifli Hasan ini ini nggak main-main karena dia adalah tokoh nasional ya. menurut saya tapi sekalipun saya begitu minta MUI lah yang yang Coba bersidang yang benar tuh buat fatwa. Saya mau geser ke Prof. Karim nih. Nah, Prof. Karim, kalau kita lihat rangkaian pernyataan dan juga tindakan dari Kubu 02, dan yang terbaru ucapan dalam tanda petik candaan dari Pak Zulhas, apakah ini menjadi beban bagi Kubu 02? Karena mungkin bisa jadi dari situ masyarakat bisa menilai kok seperti ini ya yang dilakukan dari Kubu 02. Nah kira-kira bagaimana pendapat dari Prof. Karim? Tadi sudah saya katakan, ya, hati-hati dengan efek subliminal, ya, karena bisa saja eh, publik melihat dari sisi yang lain. Tadi saya katakan ini bisa jadi beban, bisa jadi blunder, gitu ya. Efek subliminalnya apa? Bisa saja orang yang eh, sekarang tengah mempertimbangkan, pada siapa pilihannya harus dijatuhkan, orang yang masih ragu mungkin berpikir, "loh, jangankan sudah jadi, baru nyalon saja sampai membuat orang takut bilang, 'Amin.'" Baru dicalonkan saja sampai membuat orang mengganti, telunjuk menjadi dua ketika tahiyatul awal dan akhir. Gitu kan, itu bisa jadi seperti itu. Jangan salah, gitu loh. Orang tidak bisa mengontrol apa yang akan direspon orang, tapi kita hanya bisa mengontrol apa kata-kata kita. Nah, itulah sebabnya yang kedua, gitu ya. Menarik, kalau misalnya ada orang yang membandingkan, kok Kiai ngomong begini tidak jadi soal sementara kalau. Uh, Pak Julhas ngomong, "Kok rame ini gara-gara tahun politik." Menurut saya, jangan salahkan masa ya. Jangan salahkan waktu, ini bukan perkara tahun politik, tapi perkara siapa yang mengatakannya. Jadi, kalau saya uh, tegas ya, soal pejabat itu harus menjaga aurat politiknya, bukan karena kebencian, tapi karena saya meyakini apa yang saya pelajari dan salah satu pelajaran yang dibelikan oleh Plutah ketika dia menulis Memoralia X atau 10 yang kemudian diterjemahkan oleh Oxford menjadi How to be a Leader 1936, dia katakan kesalahan yang dibuat oleh pejabat itu seperti kutil di atas hidung. Oh. Meskipun kecil, akan nampak kelihatan gitu loh. Ya. Itu kan beda kalau kutilnya di dalam pantat atau di dada yang tersembunyi. Jadi menurut saya sekecil apapun karena ini dilakukan oleh pejabat publik maka dampaknya akan besar. Oleh karena itu akan sangat ironis ya ketika yang punya oritas itu tajam menghakimi kesalahan yang dilakukan oleh orang biasa lalu diam terhadap sesuatu yang sangat menonjol. Jadi please lah demi ketenangan kita semua tolonglah pihak yang harus bertindak segera bertindak termasuk Johan sendiri saya terpikir tahu apa yang harus dia lakukan ketimbang membuat alibi yang memperpanjang perkara tindakanlah lakukan apa yang diselaksarankan oleh bangsa ganda itu sebelum sebelum berpisah boleh nggak uh, mungkin uh, apa kesimpulan terakhir uh, kalimat penutup dari bang Karim sekaligus mungkin pesan bagi tokoh-tokoh kunci menjelang 14 Februari supaya jangan sampai kesalahan beruntun ini malah jadi bukan lucu-lucuan tapi menjadi masalah di tengah publik silakan Prof Karim ya uh, kita tahu ya komunikasi politik di mana kampanye adalah salah satu variannya itu adalah tindakan yang bertujuan, yang didesain, yang dampaknya sekali sudah muncul itu tidak bisa ditarik kembali. Ya. Nah, oleh karena itu maka konfirmasi, persiapan, sadar betul itu memang harus dilakukan untuk menghindari kesalahan. Betul, manusia itu tempatnya salah dan lupa gitu ya. Tapi beda kan kesalahan yang disengaja atau kesalahan yang tidak disengaja. Saya pikir ya. ini kearifan yang sangat sederhana. Nah, agar pemilu itu menghasilkan pemimpin yang benar-benar absah ya. Absah bukan hanya legal secara hukum, tapi absah diterima siapapun pemenangnya. Maka cara-cara yang mengusik nurani itu harus dihindarkan. Karena saya percaya bagaimana cara orang masuk ke gelanggang dan apa yang dilakukan di gelanggang itu akan menentukan makna dan kualitas kemenangan itu. Kalau misalnya kita menyaksikan sepak bola tapi pertandingan itu dimenangkan melalui gol bunuh diri atau penalti yang dibuat-buat, ya meskipun dia menang 2-0, 3-0 itu kan kemenangan akan dibilang dia adalah juara lancung, juara yang tidak sah karena muncul dari jalan yang salah. Sebab kita yakin kebenaran tidak pernah datang dari jalan yang salah. Jadi sudahlah kita tidak bisa memutar ulang jarum jam gitu ya. Bagaimana cara kombinasi kita sudah nggak bisa sekarang. Tapi sudahlah kita perbaiki cara-cara ke depan. Kita tunjukkan cara-cara yang beradab dengan cara apa? Kontes kebajikan. Saya ingin yang dilihat itu kontes kebajikan. Masing-masing kandidat, masing-masing tim pendukung, tim kampanye, kontes kebajikan, adu kebajikan sehingga yang menang adalah mereka yang kebajikannya lebih banyak dibanding yang lain. Yang lain yang kalah bukan berarti buruk, tapi kebajikannya kurang dibandingkan dengan yang menang. Itu akan lebih nikmat gitu ya, akan lebih nikmat. Sebab saya yakin ya kekuasaan itu kan milik Allah diberikan kepada mereka yang dipercaya, tapi kita punya mekanisme pemilu yakni meninggikan mereka yang layak. Nah, Bang Syaganda, kita lanjutin sedikit nih. Uh... Kalau misalnya kita melihat nih pernyataan waktu itu dari waktu diumumkan ditetapkan capres dan cawapres Pak Anies dan Gus Imin sempat bilang Gus Imin sempat bilang kalau kontestasi pilpres ini seperti sepak bola jangan sampai wasitnya ini main-main nanti bisa dilaporkan ke FIFA nya dan bahkan penonton bisa turun ke lapangan. Nah kalau misalnya kita melihat nih rangkaian apa tindakan dan juga pernyataan dari kubu 02. Menurut Bang Syahganda, apakah sudah waktunya nih masyarakat untuk turun ke lapangan seperti apa, analoginya dari Gus Imin, Bang Syahganda? Ya, saya pikir kan uh, ketidakpercayaan publik terhadap pemilu ini semakin lama semakin besar hmm. ya, yang diperlihatkan oleh demo-demo, uh, pernyataan sikap apa segala baik kalangan mahasiswa, buruh dan lain-lain ya terhadap uh, situasi politik ekonomi yang berkembang. Jadi kita sekarang sedang berjalan di arah uh, situasi yang tidak pasti. Ya, itu juga disebutkan bahwa tren-tren dunia ke depan ya, itu juga suasana ketidakpastian. Ya. Nah, kalau Indonesia ini gagal untuk istilah Prof uh, Karim tadi itu kontestasi kebajikan, ya tentu nggak ya. sempurna. Pasti ada juga curang-curang uh, di kita. Ini pasti akan kejadian seperti 2019 lalu, dan ini pasti akan lebih besar lagi. Tentu, orang ada seperti Prabowo yang kemudian mau masuk ke kubu Jokowi, ya kan? kemudian ini apa namanya, berdamai belum tentu ke depan. Jadi, sebenarnya kalau kita bicara preventif dari bentuk-bentuk arugansi yang saya ceritakan tadi yang dimiliki oleh kubu kedua mereka itu didukung oleh Jokowi, ya, keluarga Jokowi didukung oleh Prabowo dan uh, banyak elit-elit uh, uh, oligarki nasional. Tidak apa-apa, kamu boleh dukung tapi fair, ini hmm. aja fair aja. Supaya apa? Supaya uh, rakyat memastikan bahwa kalau nanti menang ya benar-benar. Kalau kalah ya jangan marah, Iya kan? Nah, misalkan apa? Misalkan uh, soal soal etik ya kepastian bahwa misalnya besok ada debat uh, cawapres, yeah. pasti mm -hmm. dong. Anda datang sebagai apa? Kalau Anda datang sebagai kandidat, maka Anda itu harus melepas jabatan, karena itu adalah pilpres. Mm -hmm. Seorang menteri seorang wali kota Solo, seorang uh, muhaimin anggota apa wakil ketua dpr, ya seorang mahar md sebagai menko itu harus benar-benar datang sebagai kandidat dan sebagai kandidat dia nggak butuh pengawalan dia punya pengawal yang disediakan oleh kpu beda ya. kalau pada saat 2019 Tema nggak mungkin karena Jokowi incumbent presiden, nggak mungkin dia cuti. Nah, tapi yang lain kan gampang. Ya Pak Prabowo bisa cuti aja, jadi nggak usah ada nanti urusan di mana kemudian orang bilang wah itu ajudan melekat, nggak bisa. Anda sebagai apa datang di sana? Anda perlu pengawalan, minta sama KPU pengawalan. Dan sekarang udah disediakan kan pengawalan masing-masing calon kan disediakan oleh uh, ini. Nah pengawalan luar ya silakan dia mau seribu orang di luar Uh, dalam konteks debat itu dia nggak boleh uh, misalkan ada privilege, privilege ada orang seperti pejabat negara dia datang sebagai tamu di dalam debat cawapres capres mm. boleh dong ada itu tim ses atau pejabat negara kalau pejabat negara ada duduk misalkan kemarin itu seperti ketua KPK dia bukan tim ses dia duduk di dalam kursi yang disediakan oleh KPU untuk uh, tamu tapi yang yang lain yang dia memang dari tim ses ya duduk dong di kursi tim ses sehingga Pak meng, apa, mengusulkan agar jumlah undangan seimbangkan itu masuk dalam kayak gini-gini ini dimulai dari yang kecil-kecil, tolong minta maaf kepada uh, rakyat Indonesia karena itu adalah sebuah kesalahan terima kasih baik uh, mungkin satu uh... Pertanyaan penutup sekaligus closing statement dari uh, Bang Syahganda nih, kalau boleh saya kutip pertanyaan terakhir kemarin Pak Wapres merespon juga ucapan Pak Zulhas dan bilang intinya jangan kayak anak-anak, yaitu jangan jangan sampai masalah agama dikit-dikit dikaitkan dengan politik sampai orang katanya nggak mau nyebut amin. Nah, menurut uh, Bang Syahganda. Apakah ini artinya masih ada politikus yang belum dewasa secara berpolitik dan pesan apa yang bisa kita ambil supaya kontestasi pemilu 2024 ini betul-betul menjadi pemilu luber judil dan tentunya yang paling penting adalah menjadi pemilu yang, yang gembira. Silakan bang Syaganda. Ya, ya, saya pikir uh, benar oke uh, Haji Ma'ruf Amin ya, uh, uh, jangan sampai uh, apa gini. Jadi kalau misalkan temanya itu mau merebut hati umat Islam, katakanlah. Prabowo atau Jokowi Hasan atau saya sering lihat Pak Hari Hamzah juga di dalam uh, apa namanya ceramah-ceramah dia nah, itu tolong uh, menurut saya yang apa namanya uh, yang yang masuk akal lah ya, yang masuk akal ya uh, tawarkan aja agenda yang masuk akal kan semua sah di Indonesia ini ya apakah apa namanya undang-undang uh, pornografinya di, diperbaiki ya atau undang-undang ininya apa tolong aja itu jadi dikaitkan dengan agenda besar ya kalau mau mengkaitkan umat Islam supaya dapat suaranya itu dapat ke kubu Prabowo apa Prabowo nawarkan apa udah itu aja ya apa yang kamu tawarkan ya kan itu aja kok yang paling penting Oke, terima kasih Bang Syaganda dan juga Prof. Karim buat waktunya. Banyak banget insight yang bisa kita ambil dari diskusi kali ini. Dan semoga sesi cross-check kali ini bermanfaat bagi seluruhnya, bagi masyarakat. Dan juga mungkin khususnya bagi para peserta pemilu untuk mewujudkan pemilu yang riang gembira dan juga lu berjudil. Sampai sini dulu Sobat Medcom, sesi cross-check Medcom kali ini. Sampai jumpa minggu depan di waktu yang sama dengan narasumber menarik lainnya. Bye-bye.